Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Saya ucapkan kepada semua para pelajar yang dikasihi. Okey, so hari ini kita sambung lagi untuk kita punya sesi pembelajaran bagi topik 7 iaitu kebarangkalian. Kita akan masuk kepada subtopik conditional. So hari ini kita akan mulakan dengan penceramah yang pertama ataupun penyampai pertama iaitu Madam Hidayah. Okey, so saya jemput Madam Hidayah dahulu. Assalamualaikum Madam, apa khabar? Okey, so rasanya Madam dengar ke tak ni? Madam, okey ke? Waalaikumsalam, Iman. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah. Okey. So Sihat ke tanpa semua? tanpa melengahkan masa, saya menjemput Madam Hidayah untuk meneruskan sesi kita untuk pada pagi ini. Okey, dipersilakan Madam Hidayah. Okey, Madam Hidayah, boleh teruskan? Okey, so sebelum Madam Hidayah memulakan kita punya sesi pada pagi ni, so saya ingin bertanya kepada audiens kita yang berada di live YouTube, boleh tinggalkan komen di ruangan live chat, di ruangan live chat, sama ada mendengar ataupun tak dengar. Awak punya WiFi. Sebab dia dah jemput awak untuk memulakan sini. Okay, harap para pelajar boleh respon di ruangan live chat supaya saya dapat tahu anda mendengar ataupun tidak. Okey, dengar. Okey. Okey, dengar Lokman. Terima kasih Lokman, Iza. Okey. Okey. Sekarang ni di college hujan ataupun tidak? So kalau hujan kenalah dengan kita punya topik pada pagi ni . So kita nak belajar conditional probability. Ada kaitan dengan hujan jugalah kot. Okay. So, Alhamdulillah kebanyakan yang dengar. Kalau di rumah saya ni sedang hujan. So, kalau mungkin ada gangguan internet sikit. Okey, so ramai mendengar hujan . So bila hujan ni kita fahamlah internet tu kurang baik sikit. Tapi jangan risau memandangkan kita menggunakan ruangan live YouTube ni, insya-Allah kalau kamu terlepas, kamu boleh drag ke belakang untuk kita dengar semula apa yang kami sampaikan. Okey. Oi, kenapa Lukman? Lukman ni daripada mana? Tak hujan pula ni. Dekat kolej hujan. Okey. Lain Brona. Oh, okey, lain Brona. Tak apa, tak apa. Kita cuba usahakanlah. Okey, sementara kita menunggu untuk Madam Hidayah bersedia. Okey. So
Para pelajar boleh tinggalkan komen di ruangan live chat, tanda kamu sudah bersedia. Okey, sedia hujan dah berhenti. Okey, itu respon daripada pelajar. Okey, kebanyakan orang pelajar dah sedia. Okey, so kita akan mulakan dalam sebentar lagi ya. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput Madam Hidayah ya untuk menyampaikan topik pada pagi ini. Okey. So dipersilakan Madam Hidayah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ya Allah, minta maaf sangat-sangat. Sebabnya line saya jadi problem ya. Kita tak perlu buang masa. Kita terus pergi kepada topik kita pada hari ini, iaitu conditional. Saya nak jawab topik yang subtopik terakhir lah dalam tajuk ini, iaitu conditional probability. Okey, semua dah bersedia ya untuk dengar conditional probability, dan insyaAllah lepas ni sesi kita akan disambung dengan Puan Zul Nuraini. Puan Zul Nuraini, bahagian Puan Zul, dia akan ambil bahagian untuk exercise sikit lah. Alright, saya terus pergi kepada conditional probability. Okay, apa itu conditional probability? Conditional event, conditional probability ni adalah apa saya ya? Conditional probability tu adalah is the probability that an event will occur given that another event has already occurred. Okey, contoh yang paling simple. Okey, kamu tengok ya pada gambar yang diberi ni, iaitu gambar hujan. So
So dia sesuai dengan cuaca kita pada hari Sabtu hari ini. Cuaca kita hari ini adalah cuaca mendung hujan-hujan. Okey, saya nak buat satu analogi macam inilah. Hari ni awak tahu, korang dah tahu pagi ni hujan. Jadi ini kita dah tahu, pagi ni memang hujan. Jadi kita nak cari adakah hujan ni yang akan menyebabkan korang hadir kelas kita orang, hadir kelas ataupun kamu tak datang kelas. Okey, itu adalah event conditional probability. So kita nak tengok, given, diberi hari ini adalah hujan, cari probability Madam Hidayah hadir ke kelas pada hari hujan. Okey, jadi formula untuk conditional probability adalah seperti berikut. PA given B equal to PA and B divide by PB. Dengan syarat nilai PB kamu bukan zero lah, iaitu dia bukannya tak ada event lah. Okay, or ada setengah tu dia akan buat PB given A adalah sama dengan PA and B. PA and B bahagi dengan PA. Macam mana nak baca? And read as the probability of A given B has already occurred. Jadi kita tahu, dia kata kat sini event yang di belakang ni, yang B ni, ini yang dah berlaku. Okay. Yang ini, yang A depan ni, A ni yang kita nak cari. Okay, event yang kita nak cari. Kita nak tahulah probability yang kita nak cari. Jadi yang kamu, kalau korang perasan dekat sini, kalau dia bagi sini B, Allah Tuhan. Kalau sini dia bagi B. Okay, dia bagi kita B di sini. Sini B. So, dia akan follow. Divide balik PB. Kalau sini adalah A, event A yang dah berlaku, kita akan divide balik dengan P. A kita. Alright. Okay. Saya pergi terus kepada example yang pertama. So either one lah. Kamu boleh tengok. Kalau lah dia nak, dia bagi given PBA, A and B, P given. So kalau kita tengok kat sini ada perkataan given kan. The verity given. Given ni biasa tu yang kita buat palang tu lah. Ini adalah palang awak. So A given B. Senang nak tulis dia punya ayat dia. Kalau buat pemilik ayat, jadi kita akan highlightkan ayat tu, nanti kita akan tengok yang mana satu given. Belakang given tu memang dah di, yang kita dah tahu yang dah berlaku. Alright, kita pasti kepada example one. The example one dia kata event A and B are such that PA equal 1 over 3, PB 1 over 4 and PA union B equal 1 over 2. Okay. Soalan dia suruh find PA given B. Okay, PA given B. Jadi kita tengok kepada formula. Okay, formula dia untuk soalan A. PA given B equal to PA and B divide by PB. Alright. Sini B belakang, kamu akan divide balik dengan B di bawah. Itu dia punya senang nak ingat lah. Okay. Jadi kalau daripada soalan, kita dah ada PA, kita dah ada PB, kita dah ada, kita diberi PA union B. Tapi kalau dalam soalan, kamu punya soalan dia ada A and B. So how to find? Kamu kena cari A and B. Jadi kita akan find dulu A and B. Find P, A and B. Okay, how to find dia? Melalui additional rule ni. Kita ada satu je. Formula P, A and B tu boleh dapat daripada additional rule. P, A union B equal to P, A plus P, B minus dengan P, A intercept B. So, P, A union B adalah 1/2. Sama dengan PA kita adalah 1 over 3 plus PB awak adalah 1 over 4 minus PA and B. So yang ni yang kita nak cari kan?
PAMB sama dengan 1 over 3 plus 1 over 4 minus dengan 1 over 2. Okay, bila kita calculate, you will get 1 over 12. Okay, 1 per 12. Jadi kita masukkan dekat dalam formula. 1 per 12 bahagi, BB kamu adalah 1 per 4. Okay, once kita calculate, okay, once you calculate, calculate, you will get the answer is 1 over 3. Is it okay? Boleh ke? Okay, boleh komen kat bawah ya, mana-mana yang tak faham. Nanti insyaAllah Sir dengan Madam AP akan, Sir dengan Madam AP pula, Sir AP dan Madam Zoo akan tolonglah mana-mana yang korang keliru. Okay, kita pergi kepada soalan B. Tak nak buang masa. Kita proceed kepada soalan B pula. Soalan B, dia minta kita P, A intercept bukan B. B, A intercept bukan B. Okay, jadi kalaulah kamu jumpa soalan macam ni, as a reminder from previous class, jumpa sahaja bentuk-bentuk yang bukan-bukan-bukan ni. Bukan bentuk-bukan-bukan yang dia ada bukan lah kan. So yang ini biasa kita akan buat Venn diagram untuk memudahkan kita. Okay. Jadi saya guna Venn diagram untuk cari dia. So Venn diagram saya, ini Venn diagram again is one method of your kerja lah. Awak punya jalan kerja ya. Jadi biasa make sure buat Venn diagram awak elok sikit. Okay, saya ada event A, saya ada event B. Ya, maafkanlah Venn diagram saya yang agak buruk tersebut. Okay, ini A awak, ini B awak. Okay, again, remind balik kok ada yang terlupa. Mula pertama masukkan dekat tengah-tengah intercept dahulu. 1 per 12. Okay, jadi kita penuhkan semua Venn. Okey, kita nampaknya media daya ada masalah internet sedikit, so dia terhilang daripada radar, terkeluar daripada radar. Tak apa, kita tunggu sebentar daripada media daya. Dia mungkin terkeluar daripada kita punya live sekarang ni. So kita tunggu sekejap ya Kayum, kita ada masalah sikit internet pagi ni. Tak apa. Kita tunggu sebentar ya. Madam Hidayah dah kembali. Okey. Madam Hidayah boleh teruskan ke? Okey ke? Okey. Okey, tak apa-apa. It's okay. Biasalah ini orang kata masalah internet kita tak boleh kawal eh. Okey, tak apa, kita teruskan lagi Madam Hidayah. Okey, dipersilakan. Ya. Okay. Tak apa, saya masih bersemangat. Don't worry, don't worry. hilang lagi ke aku? Tak. Okey, kita sambung.
Pergi kepada yang tadi, sambung balik ya. So kita guna Venn diagram kan. So D awak ni adalah 1/2 lah di Venn diagram awak. Okay, saya minta maaf ya atas kesulitan yang berlaku. Harap anak murid semua dapat memahami lah. You all semua dapat memahami kita orang punya kesulitan. Okay, jadi kita terus pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Sambung. So kita kembali kepada soalan. A intersect bukan B. Okay, intersect bukan B. So step pertama awak senaraikan dahulu. A. Okay, PA pada kawasan yang mana? Saya pun dah sendiri seriau. Okay, kalau orang tahu kata seriau. Seriau tu maksudnya hilang. Risau. Risau takut hilang lagi kan korang. So PA adalah pada kawasan A and B. B bukan B. Okey, kalau B adalah A, B dengan C. So bukan B adalah pada kawasan A dan T. So kita tengok kepada soalan. Soalan awak adalah melibatkan intersect. Ke N ya. Ini adalah intersect. So soalan awak melibatkan intersect. So bila intersect maksudnya kita ambil yang bersilang. So bersilang antara dua A dan bukan B adalah pada kawasan A. Therefore, jawapan dia sebenarnya untuk soalan B, PA bersilang dengan bukan B adalah pada A. So, A kan bukan B jawapan lah. So, jawapan yang dia adalah 1/4. Alright, boleh ya? Okay, saya terus pergi kepada soalan C. Tumpang kita punya line ni masih okay. Okay, saya akan lajukan sikit. So, soalan C. Okay, soalan C di sini. Soalan C diminta PA given B complement. So kalau lah dia ada bagi given B complement, dia punya formula kamu akan follow lah. A intersect B prime. Okay, divide by, okay, belakang ni adalah B prime kan, atau B complement of B. Jadi kamu akan divide by balik dengan P B complement B lah. Okay, bukan B. Jadi A intersect dengan bukan B dah ada jawapan dia daripada soalan B adalah 1/4 bahagi bukan B. Bukan B adalah 1 tolak PB awak adalah 1/4. And then kamu akan dapat jawapan dia 1/3. Okay, ni macam mana dapat jawapan? Kena ingat formula dia apa dia? B bukan B adalah 1 tolak PB. Okay. 1 tolak PB. Dapatlah jawapannya. Alright. Kita pergi kepada yang seterusnya. Boleh ke untuk soalan nombor 1 ni ya? Harap semua masih bersama saya ya. Okay. Alhamdulillah ramai kata boleh, boleh, boleh. Bagus. Okay. Kita proceed kepada example 2. Saya terus saja kepada example 2. Okay, yang example 2 kita cuba again lagi sekali. Cuba again. Okay, cuba again lagi sekali. Okay, try again together. Okay, example 2 dia kata, if A and B are two events with PA 1/4, PB 1/3, PA union B 5/12. Okay, soalan ni dia suruh find PA and B. So nak cari A dan B. Kamu ada union. Apa-apa pakailah formula union. So PA union B, formula asal adalah additional rule kan. PA plus PB tolak dengan PA and B. Okay, sekarang ni dia nak cari PA and B kan. Kita susun balik formula. A and B sama dengan PA plus PB minus dengan PA union B. Okay, masukkan nilai dia. So PA awak is 1 over 4 plus 1 over 3 minus PA union B is 5 over 12. Okay, kita kira-kira kita akan dapat jawapan dia 1/6. Okay, student saya semua, student semua harapkan sama-sama tersalah kira. Alright, saya pergi kepada soalan B pula. Soalan B dia minta PB given A. Okay, PB given A, formula dia saya dah bagi di atas. Okay,
Atas dia sama. PB given A, formula dia adalah PAMB bahagi belakang sahaja. Kalau belakang given A, kita akan divide balik dengan given dengan PA. Okey, kita pergi. PB given A, formula dia adalah PAMB bahagi, okey, belakang dia A kan, divide balik dengan PA. Alright, so A and B dah ada daripada soalan A. 1 per 6 bahagi PA dah diberi dalam soalan. Soalan 1 per 4. So 1 per 6 divide by 1 per 4, jawapan dia adalah 2 per 3. Okay. Again, follow. Kalau A, kamu akan divide dengan A. Okay. Pergi kepada soalan C. Soalan C. Soalan C pula dia kata P A given B prime sama dengan, okay, macam tadi kalau B prime kita come out dengan formula dulu, P A intercept dengan B prime bahagi, okay, belakang dia apa? Yes, B prime. So kat sini pun dia akan jadi PB prime. Alright. Jadi kamu kena cari dahulu. Kalau kamu nampak soalan tak diberi A intercept dengan B prime. So kamu kena find B prime. Okay, kita cari B prime dia. Okay, find B A and B prime dahulu. Okay, first. Okay. So awak carilah. Buat macam tadi, biasa saya memang guna apa, Venn diagram sahaja. Jadi dah ulanglah kalau jumpa yang bukan-bukan tu, intercept ke, union dengan bukan ke, paling mudah kita buat Venn diagram. So ini awak punya A, ini adalah awak punya event B. Okay, masukkan yang tengah-tengah dulu. Intercept dia adalah 1 per 6. So yang ni A awak adalah 1 per 4, 1 per 6 dah ada, balance dia tinggal 1 per 12. Okey, B pula, BB awak adalah 1 per 3. 1 per 3, 1 per 6 dah ada, balance dia tinggal 1 per 6. Jadi, Venn diagram nilai dia adalah 1. So, kalau kita kira-kira-kira, dia masih tak cukup 7 per 12. So 7 per 12 berada di 2. Sorry ya, maafkan saya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, nyatakan, masukkan A, B, C dengan D. Okey, kawasan dia. Cari. Dah dapat, nyatakan kawasan P, A. P, A awak adalah pada kawasan A, kita ada numbering dia, huruf dia adalah A dan B. Numbering tak, huruf wakil dia adalah A and B. And then bukan B. Okay, so PB awak adalah bulat ni. So selain pada bulat B tu adalah kamu punya A dan B. So dia punya soalan adalah intercept bersilang. Cari yang dua yang bersilang, nampak obvious pada A. So therefore awak punya P A intercept B prime adalah pada A. So A kita adalah 1 per 12. Alright, dah dapat dah yang itu. Masuk dalam formula 1 over 12 divide by PB prime. Macam tadilah 1 tolak 1 per 3. Jadi kamu akan dapat jawapan dia adalah 1 per 8. Alright. So again, yang ni saya ulang macam mana nak dapat jawapan dia. Ha, semua orang dah tahu dah yang ni. So nak dapat jawapan dia, P bukan B adalah 1 tolak P, B. Ini formula. Okay, komplement lah selain daripada dia. Alright, settle ya. Okay, oh soalan D. Maaf, soalan D ada lagi satu. Soalan D dia kata, apakah probability that exactly one of A and B will occur? Apakah probability that hanya salah satu exactly one
and B will occur. Jadi kita akan buat dia, soalan dia akan jadi macam ni. P, A ada. So bila A ada, exactly one sahaja kan? B tak akan ada. Atau kita boleh ubah. P, A yang tak ada, B pula ada. Ini maksudnya exactly one yang akan occur. So A and B prime. A and B prime, korang dah ada jawapan dia. A and B prime adalah 1/12. Tambah A prime and B. Ya Allah, ni pula tak ada. So nak buat apa? Cari. Okey, ha, banyak nak panah ni hari ni. Kita find lagi. A prime intercept dengan B. Again, boleh buat guna Venn diagram. Jadi tak ada masalah dah. Dekat sini kamu dah ada Venn diagram, Dayang. Ha, jadi kita boleh pakai. Ha. So awak boleh guna satu Venn diagram sahaja. Dia nak bukan A intercept dengan B kan. Jadi kamu cari dia, kamu keluarkan. Bukan A. B bukan A. So bukan A ni A. So bukan A pada C, D. So P, B pula. Pada B, kamu ada B dan C. So soalan dia adalah bersilang. So bersilang cari yang mana sama. Sama adalah pada huruf C. Therefore, B bukan A bersilang dengan B adalah pada C. C kita adalah sampai dia 1/6. Okay, so korang boleh cari menggunakan Venn diagram yang sama. Satu sahaja Venn diagram ni, tapi kita boleh guna untuk mencari pelbagai jawapan lah dia punya masalah dia. Okay, jadi kita masuk dekat sini. Jadi ini akan jadi tambah 1/6. Kira-kira kita akan dapat jawapan dia adalah 1/4. Okay, define A and B, kamu pakailah Venn diagram yang sama. Guna Venn diagram yang kat bawah tu. Okay. Alright, boleh untuk soalan nombor 2 ni, example 2. Kalau dah okey, kita akan terus proceed kepada example yang ketiga. Kita tak buang masa ya, example 3. Kita tengok seterusnya example 3. In a college, 12% of the students are left-handed, 15% of the students wear glasses, and 3% of both left-handed and wear glasses. Jadi soalan B saya nak buang. Okay, saya nak buang. Saya akan buang lah sebab ni susah nak explain. Ataupun nanti kamu boleh tanya dekat lecturer korang macam mana nak buat soalan B. Saya akan explain soalan A sahaja. Okay, soalan B nanti kita, kamu boleh tanya dengan kamu punya lecturer. Okay, dia kata kat sini, in a college, 12% adalah left-handed. So, kita boleh let dulu so awak punya event. Saya let dulu. Let G adalah event student wear glasses. Okay. Soalan pula. Dan seterusnya L lah. Event seterusnya adalah event L. Saya nak let L is event student left-handed. Okay, seterusnya kita boleh keluarkan maklumat. Dia kata kat situ 12% student are left-handed. So P left-handed adalah 0.12. Dalam probability jangan bagi dalam percentage lah. So 12% adalah sama dengan 0.12. And then seterusnya 15% student adalah wear glasses. So kita keluarkan maklumat dia, P glasses, PG awak yang wear glasses adalah 0.15. Okay, maklumat seterusnya dia kata 3% both dia left handed and dia wear glasses. So dia left and dia wear glasses. P, L and G terbanyak 3%. So 0.03. Okey, pergi kepada soalan A.
Soalan A, dia kata dekat sini, given that student wear glasses, find the probability that student is left-handed. Okey, kita kembali kepada formula dia. P, A, given B. Okey, so kat sini, kena remind balik yang B ni kita dah tahu. Already occur. So yang korang nak cari adalah yang pada A. So A ni yang kita nak cari. Okay. Nak find dia punya probability lah. Okay, jadi kali pada soalan ni, kalau kita baca, given that student wear glasses, diberi student wear glasses. So, kita dah tahu student tu adalah wear glasses. Okay. Ataupun yang nak mudah, once kamu jumpa perkataan given that, korang highlightkan ataupun korang bulatkan. Okay, bulatkan and then korang letak palang. Ha, maksudnya, palang, lepas palang kita akan nampak apa? Student wear glasses. Ha, so, lepas palang ada G. Kita boleh tulis P, dia dalam bentuk ni. Ada given that tu memang conditional lah. Given that student wear glasses. Kita dah tahu student wear glasses. Kita nak cari probability that student adalah left-handed. So, nak cari di depan. So, P, L, given G. Jadi, kita akan buat P, formula dia, L and G divide by P, G. Sebab belakang awak G, so G ni akan bahagikan semula di bawah. Okey, masukkan nilai dia 0.03 bahagi dengan PG awak adalah 0.15. So kira-kira dapatlah jawapan dia sama dengan 1/5. Alright, settle soalan A, soalan B. Awak boleh tanya dengan lecturer awak lah. Kita akan sambung kemudian untuk soalan B. Saya terus pergi kepada example yang keempat lah. Ini melibatkan contingency table. Okay, contingency table. Oh ya, ada macam-macam contoh ni. Okay, contingency table. Allahuakbar. So, kita ada kat sini cerita dia pasal car models. Lepas tu dia ada male and female. Okay, jadi kamu ada Alza, Maizy dengan Azia. So, ini adalah cerita pasal an employee is selected at random from a company. Soalan dia find the probability that the employee is female, male, female ni soalan dia. Okay, bila dapat contingency table, step pertama yang you all kena buat sila tambah total. Total di belah kanan and then kita tambahlah total di sebelah bawah. Okay, soalan ni dia tak ada ruang ya. Ha, tak ada ruang ni, awak boleh tambah sendirilah. Saya tambah satu table kat sini. Ini adalah total. Total di bawah, okey. Jadi kita akan ada grand total kat sini nanti. Jadi kita kiralah male jumlah dia berapa? 55 tambah 30 tambah 23. So male awak akan jadi sebanyak 108. Ha, macam tu. So female pula 45 tambah 25. 45 tambah 25 45 tambah 25 pun. 45 tambah 26 tambah dengan 21. Kita akan dapat jawapan dia kat sini 96. Okay. Kat sini 55 tambah 45, 100. 30 tambah 26, 56. Azia pula, total Azia, 23 tambah 21 adalah 44. So, once awak tambah semua, total besar dia adalah 200. Okay. So, 200 ni apa? Ha, ini adalah awak punya sample. So, nanti bila saya kata sample, miss everything, kita akan divide dengan dia punya sample dia. Alright, jadi kita pergi pada soalan A. Probability that employee is a female. So A, P, female. Dia nak female saja. Dia tak kata pun female tu naik kereta apa kan. So awak ambil jumlah female awak. Female ada berapa? 96.
6. So 96 bahagi dengan sampel awak adalah 200. 96 ke 92? Oh maafkan saya. Tambah 22, 6 tambah 5, 92 sini. Okey, jumlah dia adalah 92. Ha, dia yang betul kan? Okey, 92 per 200. Kan korang kecilkan lah. Okey, pergi kepada soalan B pula. Dia kata, a male given the employee on an azam. Jadi dia nak berbeza lelaki diberi. Pekerja tu dia ada azam. Jadi given. You see the word of given. So given tu maksudnya kita dah tahu ini adalah conditional. Ayat-ayat conditional lah. Given that, if that. Ha, jadi male palang depan-depan given tu adalah male kan. Belakang dia adalah dia ambil azam. Ambil azam pula. Dia ada azam. So P male given. Dia ada apa? Azam. Sebab belakang ni kita dah already know lah occur. Kita dah tahu dia ada azam. So kita akan ambil male and azam divide by probability azam. Okay. So male dan dia ada azam. Male dan dia ada azam. Male ada azam. Nilai dia adalah 55. 55 dengan bahagi dengan sampel ya 200. Ha, everything kena divide dengan sampel. Bahagi dengan 100. Azam awak nilai dia adalah bilangan azam awak jumlah dia adalah 100 kan? So 100 per dengan 200. And then korang kira lah, kita akan dapat jawapan dia adalah 11/20. Okay, seterusnya. C, soalan C. Soalan C pula dia kata, a female who on my V. So dia, kena, dia tahu female dan dia ada my V. So P, female. Dan dia naik. Dia ada my V. Ha, saya lah salah seorang dia. Okay. Female dan naik my V. Berapa? Perempuan dan dia ada my V. Perempuan dia ada my V ada 26. So 26 daripada berapa? Inilah. 26 daripada 200. Kamu nak kecil-kecilkan lah ya. Ha, kecilkan sendiri. Okay. Seterusnya soalan D. A male who own Asia or female who own Alza. Jadi kat sini ada perkataan or. Or is union. Okay, union. Union. Union means dia tambah. Okay. Or is union tambah. Jadi kita ada dua event kat sini. Male who own Asia. Jadi probability yang pertama dia nak male. Dan dia ada Asia. Or, saya tambahlah plus female. Dan dia ada Alza. Okay, jadi kita boleh masukkan. Male dan ada Asia. Male dan naik ada Asia ada 23 orang. So 23 daripada 200 tambah female dengan Alza ada 45 orang daripada 200. Okay, jadi jumlah dia bila kita tambah dapatlah 17/50. Okay, is it okay untuk soalan ni? Alright. Boleh ya? Boleh. Okey, kalau dah okey, saya rasa itu sahajalah untuk perkongsian saya. Ke nak masuk yang belakang tu? Saya rasa belakang tu korang boleh try sendiri. Tak apa, saya boleh try sendiri yang belakang tu macam mana nak buat soalan belakang tu. Saya rasa itu sahaja kot untuk perkongsian saya pada hari ini. I need to try. Use two-way table.
ataupun kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama lah. Kesian pula kan. Kamu tak dapat nak tangkap. Okay, kita buat sama-sama lah. Medium ni kejap nak suruh buat, kejap nak ni kan. Medium ni macam kecelaruan minda biasalah korang. Pagi-pagi ni. Okay, kita baca. A total of 120 students of a private college. Dia naik tiga jenis motosikal lah. Yamaha, Suzuki and Honda. Okay, from the total, 75 naik adalah lelaki. So, balance adalah masih perempuan. Okay, out of 50 student yang naik Yamaha, 30 adalah female. Daripada 30 male yang naik Suzuki, 5 adalah female yang naik Honda. Daripada 30 male, dari 30 male yang naik Suzuki dan 5 naik perempuan naik Honda. Seterusnya, carilah probability yang sekian. Okey, jadi dapat soalan macam ni, saya nak ajar yang benda penting ni. A total, once kamu dapat total yang ni, biasa bila ada total-total ni, kita akan guna two-way table. Sebab tu soalan dia kata use two-way table. Okey, jadi kita buat two-way table. Kamu ada tiga jenis kan? Yamaha, Suzuki dan Honda. And then maklumat kedua, kita ada male and female. Yamaha, Suzuki, Honda, male and female. So kita buat kat sini male, female. Masa sini kita buatlah Yamaha, Suzuki. Suzuki pula ya. Suzuki. Suzuki, Honda. Ni table ni guys. Belakang ni kena ada total. Ini adalah total. Okey. Nanti korang kata tak nampak pun table pun madam. Okey, kita tablekan dia. Garis lawa-lawa. Madam punya. Ni tak berapa cantik ni sebab garisan madam ni. Madam banyak pakai pembaris. Cepat. Okey, male. Female. Gariskan. Total. InsyaAllah. Okay. Yamaha, Suzuki, Honda. Total. Okey. Kita dah ada. Itu kaedah dia. Kita ada maklumat yang banyak. Jadi kamu boleh buat dalam bentuk table. This is your two-way table. Okey. So, total dia adalah berapa? 120. Okey, total dia adalah 120. Jadi kita baca maklumat dia. From total 75 rides, 75 riders are male. So, male kita jumlah dia adalah 75. Letak di total 75 male dia. Okey, seterusnya female dia akan jadi berapa? Kamu buatlah 120 tolak 75, 45. Okey, seterusnya kita baca dulu. Dah 50 student yang naik Yamaha, 30 adalah female. So Yamaha tu dia punya jumlah dia adalah 50 student. 50 student yang naik, 30 dia adalah female. Okey, maklumat seterusnya ada 30 male naik Suzuki. So male naik Suzuki ada 30 dan 5 female naik Honda. 5 female naik Honda. So Honda kat sini, female di sini adalah 5 orang. So korang boleh penuhkan table tu. Jadi kat sini dia akan jadi 10 kan. Balance dia 30 tambah 10, 40. So 50 tambah 40 kat sini akan jadi berapa? 30. Okey, 30. Seterusnya, yang ni awak boleh penuhkan 50, 30 dah ada, 20. So 75 balance dia 20, 30 balance dia adalah 25. Dapatlah dia punya contingency table. So dia punya nanti divide everything dengan 120. This is your end sample. Okay, jadi kita tengok dekat sini macam mana nak buat. Saya akan tunjuk, kamu try buat sendirilah. Saya bagi dia punya ni je. Rides a Yamaha
All Suzuki. All is union kan? So kita buat P Yamaha union dengan Suzuki. Okay. Nanti korang buat sendiri. Seterusnya, is a female or rides a Suzuki. So P female or union Suzuki. Okay. Seterusnya, rides a Suzuki given. Ah, given ni adalah bulatkan dia, palangkan dia. Ah, ayat given, given that, given. Jadi diberi student tu adalah female. So depan given adalah Suzuki. Tepi Suzuki. Palang, nah, palang kan? Belakang palang, palang tu apa? Female. Pakai for male. You trust diri lah. Okay, yang ni males who ride a Suzuki or female who ride a Yamaha. Jadi ada dua event kat situ. Yang pertama, P laki male dan dia naik Suzuki. Betul? Or event kedua sebab dah lebih dah dua event. Female dia naik ya Maha. Female dia naik ya Maha. Okey, ya Maha. Alright, so saya dah bagi dia punya probability. Saya harap awak boleh try buat sendirilah benda ni, okey? Do your own, try buat as your extra exercise. Alright, so saya rasa itu sahajalah perkongsian saya untuk hari ini. Saya kembali semula kepada Sir Hanafi. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Madam Hidayah eh. Walaupun pada permulaan tadi kita ada pelbagai rintangan dan halangan eh. So kita berjaya juga untuk meneruskan kita punya sesi pada pagi ini. Akhirnya, okay. Alhamdulillah. So, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Madam Hidayah. Semoga para pelajar kita mendapat manfaat daripada apa ilmu yang disampaikan oleh Madam Hidayah. So, para pelajar, kita akan berehat sebentar untuk memberi sedikit masa kepada Madam Zuno untuk membuat persediaan. Okey, kita rehat sebentar ya. Okey, bye-bye. Jumpa sekejap lagi. Sekejap je. Sekejap je sampai pagi.
Okay, Assalamualaikum semua. So, kita bertemu lagi untuk sesi yang kedua. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada para pelajar yang masih setia mendengar bersama kami. Okay, so kita akan teruskan kepada sesi yang kedua iaitu Madam Zuno. Madam Zuno akan tunjukkan bagaimana soalan sebenar dalam soalan peperiksaan lah. Orang kata pasir lah, kita akan menggunakan soalan pasir. So, saya menjemput Madam Zuno terlebih dahulu. Assalamualaikum Madam Zuno, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat. Okay. Madam dah bersedia ke? InsyaAllah dah. Okay, kalau dah bersedia, tanpa melengahkan masa, kita meneruskan, kita teruskan untuk sesi yang seterusnya. Okay, Madam. Good luck. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Semoga anak-anak pelajar yang saya kasihi, cewan yang saya kasihi, masih bersemangatlah untuk meneruskan kita punya sesi yang seterusnya. Saya lebih kepada perkongsian lah. Kita masih dah berada di tajuk probability. Fokus saya nak share kalau sempat dua contoh yang melibatkan penggunaan probability ni. Tapi contoh yang saya ambil ni daripada pasir lah. Untuk tajuk ni kita tak masuk pasir, tapi untuk tugasan. Okay, so soalan ni lebih kepada arah C3. Fokus kepada tugasan yang kedua. Sebelum saya masuk kepada kita punya penyelesaian dia, saya nak share sikit lah apa yang kita dah cover untuk probability. Okay, so bawah tajuk probability ni, bab yang ketujuh kita dah habis ataupun kita dah fokus kepada dua benda yang utamalah. Yang pertama adalah formula additional rule. Okay. Madam Dayah dah banyak terangkan yang melibatkan formula additional rule tu. In general, kita ada A union B adalah sama dengan probability A tambah dengan probability B tolakkan dengan dia punya intersect lah. Itu in general. Okay, in general bagi additional rule yang kita dah belajar sebelum ni. Cuma, kita punya formula additional rule ini akan berubah mengikut situasi dia. Okey, jika kita jumpa dia adalah case mutually exclusive. Okey, bila case mutually exclusive, kita fahamlah dia punya persilangan adalah kosong. A intersect B-nya adalah kosong. So, akan berlaku perubahanlah kepada additional rule untuk mutually exclusive ni, dia hanya tinggal probability A tambah probability B sahaja. Okay, dan bawah additional rule ini juga kita ada kes yang kedua, kes yang melibatkan independent, kes yang tak bersandar. Okay, bila kes independent, kita faham dia punya persilangan merupakan hasil darab dia. Okay, dia adalah hasil darab. Saya letak dot untuk hasil darab kat situ. Okay, jika dia hasil darab, dah berlaku perubahan kepada additional rule kita yang asal tadi. Yang umum tadi tu. Dah berubahlah. A union B kita sekarang, jika case independent, dia adalah probability A tambah probability B. Tolakkan dengan intersect dia tu, kita dah boleh ambil hasil darab. Okay? Itu yang berlaku. Asalnya additional rule kita, formulanya cantik je. Penuh ni. A union B adalah A intersect B. A tambah B tolakkan dengan A intersect B. Bila kita berada pada mutually exclusive, dia dah berubah dah. Okay, bila kes mutually exclusive, dia punya persilangan adalah kosong. Kalau kes kita adalah independent, persilangan kita adalah hasil darab. Kita boleh guna dua benda ni jika disebut dalam soalan. Jika tak disebut dalam soalan, kita tak boleh guna unless kita dah buktikan
Okey, kita dah buktikan yang A dan B adalah mutually exclusive. So kita boleh gunalah dia punya formula adalah A tambah B sahaja. Alright, sama juga dengan independent. Awak dah shown yang dia adalah independent. So untuk additional dia, bagi persilangan, awak boleh ambil hasil darab. Kalau tak, kita berada di kes yang pertama ni lah. Yang ni sahaja. Ini in general. Okay. Ini in general formula yang kita ada. Seterusnya, kita ada kes yang kedua yang melibatkan conditional. Okay. Kes kedua kita adalah conditional. Bila conditional, tadi baru je Madam Dayah bincang berkaitan dengan conditional. Untuk kes conditional ni, bila dia bersyarat. Alright, let's say A given B. So, formula kita adalah A intercept B bahagikan dengan B yang belakang tu. Atau mungkin soalan awak tu bagi B intercept A, B given A. A given B, B given A, dia punya formula adalah sama atas tu. Okay, ni saya nak buat untuk B given A. Okay, so atas ni tetap sama A intersect B juga. Tapi yang bawah ni kena divide yang belakang lah. Probability A. Itu maksud dia. Ini conditional. Conditional macam mana kita nak tahu itu adalah conditional. Standard soalan guna given. Okay, benda tu dah berlaku. Ada satu peristiwa dalam cerita tu dah berlaku. Kita nak cari peristiwa yang kedua tu. Untuk conditional independent, sama je. Okay, sama je. Sebab kalau you tengok kita punya nota tu, bawah conditional, kita ada juga case yang independent. Maksudnya kat situ, A berlaku tanpa ada kaitan dengan peristiwa B. So, in general, formula yang sama sahaja kita guna. Sebab dia bila dia berlaku untuk conditional independent, A given B, B given A awak adalah dia macam ni. Kalau A given B, dia sama dengan PA. Ataupun probability B given A, jawapannya adalah B. Tapi soalan tak pernah tanya. Untuk case conditional independent dua ni, soalan tak pernah tanya. Kita banyak berada di atas tu. Yang ini sahaja, conditional biasa. A given B adalah A intersect B bahagi B. Ataupun B given A, A intersect B bahagi A. Alright, itu apa yang kita belajar sebelum ni. Okay, apa yang kita belajar sebelum ni. Soalan untuk UPS 3 awak. UPS 3 rasanya probability. Lebih kepada C1, C2, aras 1, aras 2. Tapi yang saya nak bincang sekarang adalah aras 3 yang berkaitan dengan kita punya tugasan lah. Okey, saya padam dulu yang tadi. So, kita nak fokus kepada, ini soalan pasir dalam buku BMAT yang awak akan dapat nanti tak ada. Okey, sebab dia tak masuk final, kita buanglah. Kita hanya fokus kepada soalan yang masuk final sahaja. Alright, kita tengok soalan yang pertama. C3 fokus kepada tugasan dua awak nanti. Tugasan berkumpulan. So, boleh baca soalan pertama kita. Student at college have register their subject online. For the second session of 2009, lama dah ni 2009. 30% of the student, okay, use cyber cafe computer. 30% dari student yang register online tahun tu menggunakan cyber cafe. Kemudian kita ada kat situ 40%, 40% student use personal computer. Ni anak yang kayangan sikit, dia boleh guna personal computer yang ada kat rumah. And the rest, okay, selebihnya. Cariah mana yang selebihnya tu menggunakan lab computer. Okay, untuk register online tu. Kemudian, it is found that of those using cyber computer ni, cyber cafe to register,
dia punya percent fail untuk register 55%. Guna cyber cafe fail register 55%. Dan bagi mereka yang guna personal computer, 10% fail to register. Okay, yang guna personal computer tadi, 10%-nya fail untuk register. So, result shown, 95% of the student who use college computer, ni yang guna lab tadi, laboratory computer tu, sukses. Hak lain cerita fail, tiba-tiba dia cerita sukses. So, baca dengan berhati-hati. Alright, so maklumat tu nanti kita nak keluarkan untuk memudahkan kita nak kira lah, sebab soalan pertama minta kat situ, soalan direct minta draw probability menggunakan tree diagram. Sebelum ni kalau dia tak minta macam ni tak ada markah, so bila dia minta macam ni ada 3 markah lagi dia bagi kat situ. Soalan yang kedua, yang ni kita nak cari dah lah ni, soalan kedua, ketiga, soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Okay, kita nak solve dia punya probability. So first, kita keluarkan dulu maklumat yang ada dalam soalan, dalam statement yang banyak-banyak tu. Kalau you tengok tadi, kita ada cerita yang melibatkan cyber cafe, personal computer dan juga college computer. So saya nak letakkan lah kat situ. Okay, saya nak letakkan variable kita nak, saya nak guna ABC. A menggunakan student register menggunakan cyber cafe lah. Okay, yang pertama dia sebut tu. Kemudian untuk event B, pelajar yang register menggunakan personal computer. Event C, student register menggunakan komputer college tu. Okay, college. Komputer. Lab. Okay, yang menggunakan lab komputer. Dan dalam cerita tu kita ada atas banyak cerita persen dia fail. Bawah sahaja cerita persen yang sukses. So saya fokus kepada fail lah. Fail, F untuk fail to register. Okay, so itu event-event yang ada dalam statement yang panjang tu kita dah keluarkan. So saya nak menjawab soalan yang pertama. Okay, saya nak menjawab soalan yang pertama. Soalan pertama minta kita draw tree diagram untuk represent dia punya probability. Alright, so tadi kita ada penggunaan komputer sama ada komputer A. Ke jauh sangat ni? Dua cabang je. Kita dah, kita hanya ada dua cabang sahaja. Okay, so kita ada cabang yang pertama yang menggunakan cyber cafe. Kemudian cabang yang kedua menggunakan personal computer. Cabang yang ketiga kita menggunakan college computer ataupun lab tu lah. Laboratory computer tu. Okay. So untuk A tadi, ayat yang pertama 30% use cyber cafe. Saya nak letak cabang ni dengan nilai 0.3 lah. 30% pelajar. So 0.3. Kemudian yang menggunakan personal computer, dia kata kat situ 40%. So saya nak guna 0.4. Selebihnya, selebihnya kita ada lagi 0.3 lah. 0.4 tambah 0.3, 0.7. Total kita adalah 1 kan. So yang menggunakan C adalah college computer, 0.3 lagi lah dia punya probability. Kemudian tak kira dia guna cyber cafe, personal computer ataupun lab, sama ada dia fail ataupun dia sukses kan. So fail dengan complement dia lah, fail ataupun sukses. Alamak, tak boleh nak tu.
So untuk fail, saya fokus kepada yang fail. Kita ada F dengan F prime lah kan? Fail, satu lagi mesti lah success. Berjaya untuk register. Tapi saya pakai F prime. Samalah guna personal computer pun ada yang fail, ada yang success. Dan guna lab computer juga sama, ada yang fail, ada yang success. So saya nak isi cabang-cabang tu. Cabang yang pertama, dia guna cyber cafe. Okey, dia guna cyber cafe. Kat situ dia kata 55% fail to register. Eh, belum kata saya. Kan? Okay, it is found that of those using cyber cafe register, 55% fail to register. Maksudnya kat sini 0.55 lah. So kalau kat situ 0.55, yang suksesnya 0.45 sebab setiap cabang ni totalnya adalah 1. Untuk guna personal computer, kat situ dia kata 10% fail. Kalau 10% 0.1. So yang suksesnya adalah 0.9. Dan bagi pelajar yang use college computer yang guna lab tu, dia bagi yang sukses. 95% of the student use college computer lab tu sukses. Dia bagi yang sukses 95%. 0.9 tu duduk kat sini. 0.95. Okay. So 0.95% sukses mean yang fail guna lab adalah 0.05. Itu maklumat yang kita ada daripada statement yang diberi. Dan kita dah menjawab untuk soalan A lah. Ini kita menjawab soalan A. 3 markah dah kat situ. Kemudian untuk menjawab soalan B. Okay, soalan B mention kat situ obtain the probability that student fail to register and use cyber cafe computer or personal computer. Dia nak kita dapatkan probability student dia fail register menggunakan cyber cafe atau fail register menggunakan personal computer. So kita ada dua peristiwa lah, dua perkara lah kat situ. Fail guna cyber cafe atau fail guna personal computer. So kita boleh faham kat situ bahawasanya kita mencari probability untuk dia guna cyber cafe. Okay. Dia guna cyber cafe, fail to register. Okay, fail untuk register. So, guna cyber cafe intersectkan dengan fail or dia fail register tapi menggunakan personal computer. Personal computer kita B tadi kan? So, B intersectkan dengan fail lah. Itu kalau kita terjemahkan daripada soalan tu. Soalan nak intersection yang fail sama ada guna cyber cafe atau guna personal computer. So bila kita transfer ke ayat matematik, itu jadinya. So kita cari lah. Daripada tree diagram awak, awak cari persilangan A dan F. Persilangan A dan F yang ini lah. Sebab kat sini ni, dia punya possible outcome adalah guna cyber cafe intersectkan dengan yang fail. Bawah ni, guna cyber cafe intersectkan dengan yang sukses. Sampai habis lah kan? Yang ni boleh disenaraikan sendiri. Saya nak mencari A intersect F. Saya dah ada. Tambahkan dengan B intersect F kat sini. B intersect F. Dia punya probability kita ambil hasil darab cabang dia. Okay, so hasil darab cabang untuk kes kita sekarang. Untuk A intersect F, awak ada 0.3 darab 0.55 tambah, okay, or tadi adalah union, tambahlah B intersect F
B intersect F 0.4 untuk B intersectkan dengan F 0.1. Ambil kalkulator awak, tekan kalkulator, kita akan dapatlah jawapannya adalah 0.205. Saya ambil 3 titik perpuluhan kat situ. Alright. Itu menjawab soalan B. Seterusnya, untuk soalan C. Ada problem ke? Kalau ada problem, mana-mana yang you tak faham, boleh respon dekat chat dekat awak punya YouTube channel tu. Okay, saya nak pergi ke soalan C. Saya padamlah sebab kita nak menggunakan dia punya ayat kat situ. Soalan C awak kat situ, saya nak guna, saya padam B. Okay, soalan C pula, dia mention kat situ, given that, kita baru je belajar conditional tadi. Given that, student fail to register. Kita dah tahu dah, student to fail register. So, belakang lah, given that. Alright, so dia ni adalah gini, yang slash tu. Given that. What is probability that the students use personal computer to register? Maksud soalan ini, dia nak kat situ probability given tadi kita tahu dia duduk belakang, given that the student fail to register, dia fail. Tapi dia menggunakan personal computer. Kita takrifkan personal computer tadi. So soalan C sebenarnya nak be given F. So be given F formula lah. Conditional adalah B intersect F bahagikan dengan F. Kita tak ada masalah dengan B intersect F. Kita dah ada maklumat dia ni. Tadi pun kita dah pakai dah B intersect F 0.4 darab 0.1. Tapi kita problem dengan bawah ni. Probability fail. Okay. So, untuk kes probability fail, mana-mana event atas tu daripada tree diagram awak yang fail semua kita ambil. Tak kira dia fail guna cyber cafe, guna personal computer ataupun dia guna lab. Okay. So, ketiga-tiganya kita ada je fail. Ada je fail. Kat sini ada fail. Kat sini, ni F prime ya? A intersect ni F prime. Ini ada fail. Satu lagi ada fail kat sini ni. C intersect F. So, tiga ni. Tiga ni kita kena tambah dulu untuk dapatkan probability yang fail. Okay, probability student yang fail. So, saya cari di sebelah ini probability student yang fail. Okay. Untuk probability student yang fail, kita kena ambil semua tadi ni. Yang ini tambahkan dengan yang ini dan tambahkan dengan yang ini. Ada tiga lah. Sebab kita menggunakan tiga komputer tadi. Tiga jenis komputer. So, saya tambah kat sini. Untuk A intersect F tadi awak ada 0.3 darab 0.55. Okay. Tambahkan dengan 0.4 darabkan dengan 0.1. Jangan suruh S ni. Besarkan. Oh, macam mana saya kalau nak besarkan? Okay. Kita ni. Control? Control ni. Gerakkan. Itu awak ada. Kejap ya. Sebab budak tak nampak soalan dia. Okay. Sorry. Biasa balik. Jawab. Alright. Okay, saya sambung eh. Ada request untuk besarkan soalan. Minta maaf saya tak tengok dekat skrin kita punya streaming tu. Saya berada di skrin OneNote. Madam Dayah dah tolong. So, saya sambunglah. Sekarang ni saya berada di, kita nak mencari probability yang fail untuk menjawab soalan C tadi kan? Okay, seterusnya kita tambahkan satu lagi event yang menggunakan lab tu. 0.3 darabkan dengan 0.05.
Okay, so tekan kalkulator kita, tekan kalkulator kita, kita akan dapatlah hasil dia. Mana kalkulator saya? Mana dah kita berada di? Oh, terus jawapan. Okay, saya nak darab dulu sekejap. 0.3 darab 0.55. Okay, tambah dengan 0.4 darab 0.1 tambah dengan 0.3 darab 0.05. 23/100, 0.003. Okey, kalkulator saya bagi nilai 0.23. Okey, so cuba kita masukkan ke dalam formula untuk mencari B given F. B intercept F tadi 0.3 darab 0.55. 0.3 darab 0.55, jawapannya adalah 0.3 darab 0.55, betul dah. So 0.165. Saya nak masukkan ke dalam formula ni. 0.165 ni dah pembundaran dah sikit ni, tak apalah. Bahagikan dengan jawapan tadi 0.4. Alamak, saya tak salin pula dah. 0.23. So hasil untuk B given F kita adalah 0.165 bahagi dengan 0.23. 0.71. Tak samalah jawapan dia. B intercept F berapa? Oh, sorry. 0.4 darab 0.1. Minta maaf, saya salah ambil. 0.4 darab 0.1. 0.04. Ni lah, nilai atas ni salah ni. B intercept F. Kosong poin kosong empat. Bahagi dengan 0.23. Sorry lah you all ya. 4/23. 0.1739. Kosong poin empat darab 0.1. Jawapan kat kalkulator saya, kalau salah you betulkan sendiri di nota masing-masing. 1, 7, 4, 3 titik perpuluhan. Sekejap saya darab balik. 0.0.4 darab 0.1. 0.04 bahagikan dengan 0.23. Kalau salah, salah yang saya ambil 0.23 tu. Soalan lain sikit. Okay, so menjawablah soalan C. Okay, menjawab soalan C. Seterusnya, soalan D. Soalan terakhir kita. Mahal markahnya 5 soalan C tadi. Okay, soalan D juga sama. Ada perkataan given kat situ. Given that student register success. Ini cerita success. Tadi cerita fail. What is probability that student use cyber cafe? Okay, guna lab komputer tu. So, itu yang dia nak. So, yang ni lagi direct lah. Sebenarnya soalan kat situ minta probability probability yang dia, yang kita dah tahu dia adalah success. So, success F prime tu lah. Sebab fail kita F, successnya F prime. Yang dia nak probability guna cyber cafe komputer. Okay, cyber cafe komputer kita, kita takrifkan dengan event A tadi. So, itu yang nak. Soalan minta. Given that the student register success. So, slash belakang tu. Okay, slash kita belakang tu. F prime. Probability yang dia nak adalah A. Guna cyber cafe. Ini standard lah. Probability A intersectkan dengan F, fail untuk register,
you divide by probability untuk fail register. Eh, fail product success. Fail kita F. Okay, kalau tadi untuk soft soalan C, kita mencari. Ada markah lah awak cari yang probability fail ni. Okay, dapat 0.23 tu. So, sekarang ni soalan nak yang sukses. Okay, soalan nak yang sukses. So, kat sini kita boleh ambil dah. Sebab total fail dengan sukses mesti satu kan. So, probability yang bawah tu. Yang sukses ni, kita boleh ambil 1 tolak 0.23. Dia adalah sama dengan 0.77. Okay, 1 tolak 0.23. Kita akan dapat 0.77. So, direct lah. Okay, direct kat situ. Saya sambung kat bawah ni. So, kita kena cari dari cabang A intersect F prime. A intersect F prime adalah 0.3. A awak 0.3. Daratkan dengan F prime adalah 0.45. Okay, 0.45. Bahagikan dengan, kita dah cari dah yang fail tadi. Yang fail, ini kiraan saya ya. Kalau you dapat lain untuk yang fail tadi tu, yang saya dapat 0.23 tu follow awak punya. So, saya kat sini 0.77. So, dapatlah hasil dia. Sekejap. 0.3 darab 0.45 bahagikan dengan 0.77. Ni dah ada pembundaran sikit sebab saya ambil nilai perpuluhan tadi dari awal. 0.175 0.175. Okay, so habislah soalan satu. Sempat soalan satu juga. Sekarang dah 10.30. Dah habis masa kita. 8.30 sampai 10.30 kan. So, itu sahaja yang saya sempat berkongsi satu soalan. Tapi soalan ni hampir sama dengan soalan tugasan dua nantilah. You submit soalan satu, kita bagi soalan tugasan dua. Alright, so itu sahaja, harap-harap membantu. Jika ada masalah, boleh berhubung dengan lecturer tutor masing-masing lah. Alright, so saya stop kat sini. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya serah kembali kepada Sir YP. Okay, terima kasih Madam Zunur Aini di atas perkongsian satu soalan yang berkaitan dengan probability. Korang okay. Dah buat dua. Okay, so kita lihat ada persoalan tadi daripada pelajar kita. Dia katanya, Madam nanti pasiennya boleh share kat GC tak? Don't worry, kita akan share lah. Kita akan boleh, beri di... Tapi tak masuk final kamu. Masalahnya. Cuma kamu boleh buat rujukan sebagai untuk assignment lah. Untuk buat assignment. Boleh, nanti kita share. Okay. So ada apa-apa lagi ke nak beritahu ke apa ke? Madam Daya? Tak ada. Kalau tak ada, untuk makluman para pelajar sekalian, pada minggu hadapan kita akan bersiaran langsung pada hari Selasa. So kita akan Selasa. Masuk topik yang baru, iaitu correlation and regression. So please make sure you guys bersedia dengan nota. And then penyampaian Madam Azibah, Madam Azibah dan juga saya, insyaAllah. Okay, kalau sempat. Okay. So, sampai sini saja untuk pagi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para pelajar yang setia mendengar apa yang kami sampaikan lah. Okay, Madam Daya, Madam Zul ada cakap apa-apa ke? Daripada saya tak ada. Hopefully lah, hopefully tak boring lah dengan apa yang kami sharing dan bermanfaat untuk semualah sebab kita akan pakai nanti . Apa-apa hal ada problem boleh bertanya. Dekat siapa-siapa pun boleh. Nak tanya dekat lecturer tutor sendiri pun lagi dekat lah. Okay, itu sahaja. Selamat berhujung minggu. Okay, Madam, terima kasih Madam Hidayah dan juga Madam Azibah. Okay, Madam Adidayah tak ada apa-apa? Madam Azibah tak ada?
Azibah dah terkeluar dah. Madam Azibah tak ada. Dah, tak masuk, tak sempat masuk pun tadi. Madam Zunuraini. Okay, tak ada apa-apa. Okay, selamat berhujung minggu. Terima kasih ya. Dan minta maaf lagi sekali atas kesulitan yang berlaku pada pagi tadi awal-awal. Kita merancang okay. Tapi itulah. Okay, terima kasih. Okay, so harap para pelajar dapat melengkapkanlah nota dan sebagainya sebagai rujukan untuk jawab assignment nanti. Okay, so di sini saja kita punya sesi pada pagi ni. So kita bertemu lagi pada minggu hadapan pada hari Selasa dan juga pada hari Sabtu. Minggu depan tak ada, lagi satu. Minggu lagi satu baru Sabtu. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. See you guys. Bye semua. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. Jom kita minum. Jom kita makan. 'Kay, Mada Azibah nak cakap apa ke? Okay guys, selamat berehat, selamat bercuti. So, jaga kesihatan. Jangan terperak kat bilik je. So, buatlah aktiviti sikit hujung minggu ni. Pergi jogging ke kat tepi tasik tu ke. Naik basikal ke. Pandai-pandai lah. Kita menjaga kesihatan. Sebab otak yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Okay. So, bye-bye. See you all.